informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses daftar pindah memilih mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki KTP di luar Kota Kupang dapat mengurusnya dengan ketentuan harus mengecek status di DPT online. Dibuka dan dicek dengan menerangkan NIK, kemudian di situ akan ada keterangan berkaitan dengan berasal dari TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Dari proses pengecekan itu, maka kami akan memfasilitasi dengan surat pindah memilih dengan persyaratan dokumen yakni KTP elektronik dan juga surat keterangan aktif kuliah dari universitas atau kampus di mana mahasiswa-mahasiswi tersebut berkuliah. Layanan kami akan kami buka mulai besok hari Jumat hingga tanggal 15 Januari 2024 hari Senin ke depan. Mungkin ini informasi yang dapat kami sampaikan. Gunakan kesempatan yang ada supaya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dapat memberikan suaranya dalam pemilu 2024 ini. Terima kasih.